Pemerintah Kota Palembang beserta SKPD terkait TNI bersama warga pada Minggu 11 Oktober 2015 melaksanakan gotong royong di daerah Sungai Sahang, Kecamatan Ilir Barat 1. Harno Joyo yang ikut dalam kegiatan ini mengungkapkan kegiatan gotong royong dalam kebersihan merupakan budaya Indonesia dan akan dilakukan secara bergilir di setiap kecamatan di Kota Palembang. Jelaskan dulu sih, saham ini dari Cikgu. Ini udah berjalan, udah lumayan. Ke depan nyambung lagi. Mungkin sekitar ada masih 700 meter lagi lagi yang belum tuntas. Terus PU juga udah rutin, walaupun bukan hari libur, terus ini merupakan pekerjaan rutin. Ia berpesan pada masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Sahang untuk menjaga kebersihan dan ikut serta mencintai dan peduli lingkungan Kota Palembang dengan semangat For Asian Games 2018 sehingga terwujudnya Palembang Emas. Ferry Jatinugroho, Sriwijaya TV.